So guys, balik lagi bareng gue Mr. Rock di game Clash Royale. Finally kita mainin game ini lagi ya guys ya. Ternyata kegedean soundnya. Ya udah cukup lah segini ya. Oke, jadi karena sudah lama ya, sudah lama tidak record Clash Royale, gue mau update aja. Kalau di sini ada 2 deck lagi dari deck utama gue yang akan gua maksimalkan. Jadi nanti hari ini maksudnya pada video kali ini juga kita akan memaksimalkan The Lock dan juga Goblin Gang to the max of the max of the max ya. Hey, kita tidak perlu berlama-lama lagi. Sebelum kita memaksimalkannya, kita harus memaksimalkan juga chest-chest yang ada ya. Oke, kita buka dulu giant chest-nya ya. Oke. Ada Expo, ada Elixir Collector, ada Minion, ada terima kasih ya. Ternyata tidak ada yang kita mau ya. Oke. Kita coba lihat dulu di sini. Ada 9500 gold ya. Wildcard. Ini semua isinya wildcard ya guys ya. Nah, ini wildcardku udah sisa berapa nih? Sisa berapa? Ada 14. Gila, hampir full kita 20 ya. Terus berhubung video sebelumnya gua menanyakan slot ya. Ternyata slotnya naik itu karena level kita juga naik, kata abang-abangan begitu ya guys ya. Oke. Ini juga kita udah kelar Clan War. Dapat posisi pertama, insya Allah dapat legendary card. Dapat world card lagi, goblin lumayan, tornado dan night witch. Mother witch ya. Ini lumayan favorit sih. Mungkin gue bisa bikin kombonya nanti ya. Atau kalian yang punya saran combo mother witch bisa komentar di bawah aja ya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Di sini kita sudah jadi pemenang atau udah ada war baru ya, maaf ya. Terlalu lama ya saya. Saya melihatnya terlalu lama kawan-kawan. Nah, di sini juga ada Hawk Rider yang siap kita naikin, guys. Jadi kita belum bisa kasih dulu. Kita klaim-klaim dulu kah? Coba kita klaim dulu ya. Wild card. Kita buka chest. Oke, tidak ada. Ini dapat wild card lagi. Semoga gue gak salah klik dan blunder ya. Kadang-kadang gue nerima-nerima wildcard ternyata slotnya full. Oke, belum ada yang kita mau ya. Dapat wildcard lagi. Set. Dapat mortar goblin drill. Oke, sepertinya ini belakangan ya kawannya. Buff of any ya. Ini any baru yang beneran any. Kalau kemarin ternyata itu yang book legendary ya. Biasa. Salah lihat. Oke. Flying Machine, Wizard, Elixir Golem, sama Skeleton Barrel. Wey. Kayaknya kita sebelum klaim kita harus naikin dulu deh. Gue takutnya nanti ada yang masuk ke The Lock nih. Soalnya gue mau pakai buku Legend. Nah, jangan sampai salah gue nih, buku of any lagi yang gue pakai. Jadi buku Legend bakal gue pakai di The Lock ini ya guys ya. Yaudah, kita naikin The Lock dulu biar tidak blunder. Oke, kita pakai Book of card yang ini ya, bener ya, yang tengah ya. Betul-betul salah lagi. Lihat lagi ya. Takut salah. Oh ya, benar. Yang itu guys. Kalau kita pakai Book of Any nanti teki-teki kita. Kita siapin buat tower 14 nanti ya. Kalau tower 14 kan udah dapat yang apa tuh, hero di atasnya legend mythic. Waduh. Oke. The Lock sudah full. Saatnya upgrade, let's go. Anjay, damage kita sekarang berapa guys tuh? 384. Gila, sakit juga. Ini hero apa sih guys namanya? Champion, maksud gue champion guys ya. Kok mythic sih? Oke. Selanjutnya kita naikin Goblin Gang. Kalau Goblin Gang kita cukup pakai wild card aja. 1014 wild card kita langsung korbankan. Dan kita langsung upgrade aja. Let's go. Anjay, maksimal semua guys. Deck kita sudah max to the max to the max ya. Cuman lagi-lagi nih decknya lumayan old dan lumayan sampah juga. Banyak counternya ya. Gua akuin, apalagi counter udara ya. Itu ya Allah, sulit sekali, sulit. Jadi untuk kali ini kita akan coba nyari apa namanya, crown ya. Atau piala nih, trophy maksud gua. Trophy, kok crown sih?
karena sebelumnya kita season high sih cuma 5555, sedangkan all time-nya 5564. Apakah dengan adanya maksimum level ini kita bisa menembus trofi tersebut? Tentu tidak ya, karena itu akan memakan waktu yang lama ya. Tapi nanti lihat aja di next episode anjing jadi seperti apa. Tapi sebelum kita mulai, gue mau naikin maksimalin Hawk Rider juga guys. Ini Hawk Rider gue bakal maksimalin, ya kan? Karena rada risih gitu ngelihatnya, muncul terus, gue nggak bisa ngasih, nggak enak. Jadi mendingan gue maksimalin, nanti tinggal gue gift yang minta di sini. Nah, kayak gini kan free tuh. Nah, kayak gitu ya guys ya maksud gue. Cuma sekarang gue bingung gitu, mau naikin deck apa ya? Apakah menaikin deck PK kah? PK juga banyak dipakai buat counter-counter guys. Kalian setuju nggak? Naikin PK, terus naikin apa lagi? Witch ya? Witch juga banyak epicnya ya. Terus untuk yang rare, kalian setuju nggak kalau gua naikin Valkyrie sama Bomb? Bomb lagi. Nah, ini dia Fireball guys. Setuju nggak? Coba komentar di bawah ya. Rarenya ini sama ini. Terus kalau untuk yang common banyak sih opsi gua sih. Cukup banyak. Ini juga bisa Firecracker. Terus Tesla juga bisa untuk defend ya kan. Terlalu banyak cuy. Lumayan ya. Jadi kita sudah naikin Hawk Rider. Duit kita udah pas-pasan. Sepertinya nanti gua harus top up lagi ya. Kayaknya kita beli yang bawahnya aja nih. Sekitar dapat 80 ribu gold, lumayan lah ya. Ini gak begitu mahal, insya Allah. Kita request card dulu nih. Kita request card buat Fireball lah ya. Fireball aja dulu, Fireball dulu, dan kita klaim-klaim lagi lanjut. Habis itu baru kita battle ya. Soalnya belum gua klaim banyak banget guys. Asli. Up, aku lupa sesuatu guys. Kunci ternyata full ya. Bentar lagi. Oke. Kita buka, gak ada yang dapat legend kan nih? Oh, tidak ada. Ih, roket juga lumayan ya. Rare token lumayan. Set 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 set. Tidak ada lagi yang legendary. Wih, tower skin niche. Anjay. Ya, kita kapan-kapan lah makainya ya. Kita coba buka lagi. Oh, tumben ya. Biasanya ada tuh nyelip satu gitu. Legendnya 10.000 lumayan. Inventory hampir full nih gue liat. Oke. Oh, ini dia lumayan guys. Wildcard legendary ya. Lumayan, walaupun bukan legend biasa, wildcard lebih bagus ya. Dapat lagi 100. Wih, hampir mendekati 3.000 lagi nih lama-lama ya. Hop, hop. Aduh, ini hampir full ya. Sepertinya akan segera kita pakai kawan-kawan. Gue sengaja nggak ngeklaim-klaimin ya. Siapa tahu dapat yang bagus gitu. Tadi kan udah dapat tuh satu ya kan. Aduh, kunci gua full. My god. Kunci gua full, guys. Mari kita cari chest dulu ya. Let's go. Kita cari chest. Aduh, bentar bentar bentar, salah ini, salah ini. Sepertinya ini salah deck. Ah, sudah kudagu ya. Tower musuh level 12, kita diuntungkan di sini kawan-kawan ya. Oke. Satu seruduk. Oke, cukup satu seruduk sepertinya. Tadi lock gua rada miring sih, but it's okay lah ya. Oke, kita coba pencarin aja Goblin Gang. Kita lihat reaksi dia bakal ngeluarin apaan ya, guys. Oke. Dia ngeluarin cannon sama musketeer. Up. Coba kita combo ya, guys ya. Apakah yang akan dilakukan sama dia? Buset. Ini apa namanya guys? Ya itulah. Ya itulah. Lumayan tuh dapat berapa? 2-3 hit. Kita keluarin aja super barbarian kita. Keluarkan saja. Dia keluarin cannon berserta cucurut-cucurutnya ya. Oke, gak apa-apa. It's okay. Ibaratnya mah kita mancing dia buat ngeluarin util lah guys ya. Util ya kan. Ngeluarin utility-utility untuk nge-counter kita ya. Oke, kita coba pakai the lock. The lock maksimal ya tentunya ya. Akhirnya tidak ada damage yang masuk dari hook-nya. Aman nih. Oke, biar ada panik kita coba
spam Goblin Gang dulu. Kita belum lihat dia punya kartu apa aja nih. Whoop. Ada apa ini? Apakah DC? Kalau ini DC sepertinya ini momen yang tepat untuk ngeras ya. Let's go. Sepertinya DC atau menyerah nih. Saya tidak tahu kawan-kawan ya. Kita coba dulu lihat respon dia gimana nih. Harusnya pindah ke elite. Oke. Sepertinya kita kasih tanks dulu ya guys. Match pertama lancar sekali. Musuhnya sepertinya menyerah atau disconnect. Ya, karena silver kita unlock biasa aja. Kunci kita hold dulu kawan-kawan ya. Kita langsung lanjut ke match kedua. Oke. Ya lumayan satu versus repeat. Oke, tidak jadi. Tidak jadi kawan-kawan. Ini cukup menyebalkan ya. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Ini dia guys ya. Sepertinya ini akan menjadi kesalahan dan blunder pertama gua ya. Bukan masalah combo atas ternyata kawan-kawan, tapi karena kesalahan saya sendiri. Oh my god. Tuh pasti ada PK guys. Dimana-mana tuh gak tau kenapa ya. Gua tiap main itu ya pasti ada PK gitu. Kalau udah ada elite barbarian musuh tuh pasti disertai sama PK guys. Apakah kita harus membuang elite barbarian, elite giant kan jadinya. Ntar guys ya, sambil konsen dulu. Sini. Oke, kita fokus dulu. Royal giant gue maksudnya ya. Iya, level 15 dah lu. Dah, ayo. Ini pasti muncul elite barbarian nih. Cedang, tuh. Selalu begitu guys. Apakah kita kurang sesosok PK di sini ya? Oh my god, kejauhan lagi guys. Weh, gak gitulah bang. Allahu Akbar. Oke, kita dua kali blunder ya. Dua kali blunder. Ayo. Yuk, emulator bekerja sama dengan otak gua ya. Tolong. Ini mah gimana caranya mau naik? Ente blunder terus. Kadang-kadang ente nih ya. Ngomong ke diri sendiri. Good luck katanya. Oke. Bengabus. Oke, kita keluarin aja elite barbarian kita nih. Kita pencar. Kita lihat respon dia. Ngeluarin apa aja. Aduh, kelepas ya guys ya. Positioning dia sih the best banget ya. Dia berhasil mengcounter gue dengan sangat baik dan benar. Waduh. Wop. Mulai nyicil ya. Dia punya Royal Skeleton. Apa sih namanya? Royal Skeleton. Locknya muncul. Kita dapat 1 hit, 2 hit. Kita mulai cicil aja. 1 fireball. Fire Spirit. 2 Fire Spirit. Kita keluarin aja Royal Giant dari belakang. Tapi dia sepertinya feelingnya kuat ya. Dia ngeluarin Inferno Towah. Kita langsung aja berantas pakai The Lock. Kita sikat dulu aja biar mantap. Oke, apakah kita dapat towernya ini? Oh tidak, belum cukup. Masih belum cukup. Coba. Wup. Dapat sahit gak sih? Dang. Saya suka yang sahit-sahit gini ya. Kita dikasih good game guys. Luar biasa. Makasih bang Bengabus ya. Iya, ini tandanya kita belum ada blunder kawan-kawan. Oke. Untuk memperlancar. Dang. Oke. GG ya guys ya. Satu tower sudah menjadi milik kita. Saatnya kita defend aja. Gak perlu aneh-aneh. Ini udah calculated lah ya. Bagian yang begini-gini nih. Oke. Yang penting kita gak blunder. Oop.
belum cukup sepertinya. Well play kawan-kawan. Anjay. 2-1 ya. 2-1. Nah, golden chest nih. Kalau golden chest enggak apa-apa. Kita bisa pakai kuncinya ya. Langsung kita buka aja. Tidak ada legend tentunya, langsung battle lagi. Oke, roll deck awal bagus nih sepertinya. Kita langsung keluarin Furnace. Kita lihat respon dia apa. Keluarin fireball kah? Up. Fireballnya dari wizard sepertinya. Waduh, ini dia hampir hampir banget nih. Hampir slip tangan gue tadi. Harusnya ini advantage kita ya guys. Coba. Kita kejutkan dulu dengan Royal Barbarian. 3 hit sih dapat ya ini. Jaga-jaga. Oke. Seperti kita harus jaga-jaga beneran. Oh my god. Ini memaksa kita untuk pakai beginian ya guys ya. Oh my god. Bagus juga dia. Ini dia guys, combo nyicil deh guys. Kita kalah elixir nih dilihat-lihat ya. Anjay. Penempatan dia juga cukup bagus nih kawan-kawan. Oke. Oh my god, kencang banget ini. Ya Allah. Kencang banget, guys. Kita nggak siap sama freeze-nya dia ya. Timing dia sih bagus banget. Oke. Itu termasuk blunder gue sih sebenarnya. Sudah mulai ada blunder-blunder ya. Blunder-blunder. Kita belum pakai elite barbarian kita. Kita pakai buat wizard dulu di belakang. Baru kita kejar ini. Oh my god. Timingnya gila, perfect banget nih orang ya. Masalah timing sih the best ya, juara banget. Sangat juara sekali ya. Masalah timing saya akuin. Saya akuin kamu mantap bang ya. Oke. Lagi-lagi guys. Oke. Ah, sepertinya kita kalah kawan-kawan. Tidak bisa sepertinya. Ini kenapa miring tadi ya. Oh my god, GG. 2 sama kawan-kawan. 2 sama. Wah. Ini lagi-lagi ada unsur blunder ya. Gue merasanya tetap unsur blunder guys. Ini pelajaran nih kawan-kawan. Level maksimal, tower lebih unggul tapi belum tentu menang ya. Nah ternyata kita yang ribet nih. Kalau nemu lawan yang begini kita yang ribet ternyata. Soalnya dia pakai furnace di sini ya. Tersisa satu furnace di sini ya. 2 hit. Gak jadi, 2 hit. Oke. Gantian kita yang buka furnace duluan. Gak jadi, kita ke kiri aja. Dia membaca pikiran gue apa gimana sih? Wup. Aduh, enak banget ini. Wup. Tower kanan kita sih ke cicil ya guys ya. Ya masih lolos satu. Gak apa-apa lah. Kita saling nyicil aja kalau gitu deh bang. Gimana? Tapi ini jadi sia-sia ya. Mendingan gua Wup. Fireball. Sepertinya luka. Menghampirinya. Oh, kesel ya. Ah. Capek banget. PK mulu ya. PK do. Waduh. Kelepas zip gua ya. Lumayan blunder dikit. Wop.
coba dulu. Kita dicicil mulu sama dia nih. Wah. Mus gua. Satu hit doang ternyata. Lolos kan? Iya. Oke, kita coba aja. Oke, mulai bingung kawan-kawan. Aduh, lupa itu kan area ya. Oke, ente guys ya. Ente. Aku lupa itu area guys ya. Wah. Oke, apakah itu betul? Tidak tahu juga ya kawan-kawan. Ini dia kawan-kawan. Ada balon, saya pasti panik ya. Apalagi ada begituan kawan-kawan. Ah, sudahlah. Pasrahkan saja. Gila. Harusnya bagi dua guys. Berarti oke lah. Gak mati-mati ya. Bisa-bisanya ke stun loh itu. Ini pasti ada balon. Nggak belok balonnya guys ya. Oke, GG guys. GG ya. GG sekali kawan-kawan, 2-4. Oke, gue tidak menyerah guys. Gue tidak menyerah. Walaupun ini sangat-sangat turu ya. Nggak menyerah gue. Ayo, lagi. Oke, King aktif. Trot, mati ya guys ya. Oke. Nah, ayo. All in. Ayo, tusuk. Oke, aman. Goblin terus yang kena, mampus. Ayo. Mulain apa ini? Dah, udah siap gue nih. Udah siap. Mampus. Lama-lama kesel juga bangsat. Ayolah. Apa lu mau pasrah? Gas kalau mau pasrah nih. Hah? Mau pasrah? Ayo, keluarin. Mana? Oke, makasih, Bang. 3-4 guys, 3-4. Oke, semoga gak ketemu yang counter lagi. Berarti udah mulai ada bau-bau kemenangan kayaknya. Telat. Okto mantap. Iya, sebelah kiri jadi over elixir kawan-kawan sebelah kiri. Gak apa-apa, kita tambahin aja elixirnya terus. Oke, ada giant skeleton. Kita tarik lagi yang skeletonnya. Kita freeze lagi zap. Weh, damage banyak juga tuh. Hah? Damage banyak tuh, Bang. Gue liat-liat. Salah gue biarin dah. Kesalahan guys dibiarin ternyata. Oke, kita keluarin dulu furnace. Kita keluarin kenet ya guys ya. Oke. Kita langsung keluarin Royal Giant. Ini kita menang level sih. Kok enggak tau. Lihat. Waduh. Mulai slow hand gue liat. Oke. Down 1 ya guys ya. Oke. Ini bang. Bang. Aduh, dia juga dapat 1 tower kawan-kawan. Dapat 1 tower kawan-kawan. Oh my god. 1 sama ini ya. Oke, skor kita apakah 4 sama atau 3-5 nih kawan-kawan. Coba ya. Oke. Udah amat terus. Naik witch ya kan. Ini combo keparat anjing. Combo keparat guys yang kayak gini nih. Cukup menyusahkan.
Tapi nggak apa-apa, bodo amat. Kamu keparat, kamu keparat lo ya. Hah? Bodo amat. Ah. Bodo amat. Gas terus. Ah. Terus. Terus incer tower utama, incer. Incer terus, bodo amat. Apa lo? Hah? Apa lo? Apa ini? Night Witch enggak ada. Langsung rata. Enggak ada. Aduh, kecepatan. Maaf. Kecepatan. Satu hit, enggak jadi satu hit. Oke, enggak apa-apa. Ini gas lagi. Terus. Enggak ada terus. Oke, akhirnya 4 sama, guys. Akhirnya 4 sama, kawan-kawan. Oh my god. Ini kayaknya jumlah terbanyak gua main dalam satu video ya. Oke, kita pakai kunci. Yuk. Oke, mantap. Iya, kunci kita sudah bisa ya sepertinya. Wih, tier unlock ya kan. Level 32. Oke. Gua klaim masih sampai sini, kita klaim dulu. Gila, 8 match kita main, ya Allah. Banyak sekali ya. Andai itu enggak kalah, cukup kita 4 match mungkin. Oke, kita buka-buka lagi. Buka terus. Apakah ini menjadi video terlama Clash Royale di channel gua? Emote. Oke, emote. Gak ada legend lagi. Oke. Okay. Dapat lagi 10.000. Ih, lumayan juga ya. Dari Battle Pass banyak ternyata. Oke. Okay. Dapat lagi 100. Udah 3.000 lagi, guys. Dapat kunci lagi, guys. Oke, inventory full. Let's go, cari lagi kawan-kawan. Cari lagi kita. Match ke-9. Skor 4 sama. Kita lihat. Kita lihat apa yang kita hadapi. Apakah blunder? Kita coba pakai ini aja. Ayo, ah. Ngadu ini. Ini geng lo, Bro. Kamu kan biasa aja. Oke. Elite Barbarian. Oke, kita coba. Oke, banyak ya. Oke. Sebentar kawan, enggak siap kalau gini dong. Oke. Jadi bersatu, ada the lock. Oh my god. Crot langsung hilang. Apakah satu hit? Satu hit. Dua hit, tiga hit, empat hit. Alhamdulillah dapat 4 hit ya. Walaupun kita udah 2400 towernya. So, oke, kita masih unggul. Lumayan cukup chaos. Oke, kita coba keluarkan furnace dulu kawan-kawan. Apakah yang akan dia keluarkan? Satu hit. Apakah dia pasrah? Feeling gua akan ada kepasrahan di sini. Oke. Dia merasa kalah sepertinya ya. Sudah pasrah atau DC, saya tidak tahu ini kawan-kawan. Kita coba saja langsung pol. Serang. Terus. Oke, GG ya guys ya. Kita kasih thanks buat abangnya. 5-4 akhirnya. Akhirnya plus, guys. Akhirnya plus kita ya. Oh shit ya. Kita coba cari satu lagi ya. Kita coba cari satu peti lagi. Semoga dapatnya peti bagus nih. Gue gak ngecek table juga sih. Ini King Tower level 14. Oke. Bentar. Gak gini dong. Gak gini loh mah. Lobah kan. Lobang. Magicka Archer. Oh my god. Wah, ini cara apa ini? Oke, mau nggak mau guys, kita butuh tumbal. Mau tidak mau, kita need a tumbal, bro. Oke, satu hit cukup. Nggak, dia greedy juga ya cara mainnya ya, si tower 14 ini. Apakah ini pertanda kemenangan, guys? Itu sebuah bentuk pertanyaan ya. Sakit juga. Buset, combo dia gitu doang. Sakit ya. Loh.
Loh. Gak ngeluarin ini dia. Nah, itu maksud gua. Aduh, udah kelewat duluan ya. My bad, blunder again. Blunder again. We thought you my friend. Ini dia penyakit dia keluar guys ya. Counter yang keluar ya. Mati, kita mati. Oke. Gak belok ya. Aduh, mati lah kita bang. Sulit guys. Gak apa-apa, yang penting satu. Eh, kok kesini sih? Oh my god, dia punya minion guys. Mana minion yang banyak lagi? Oh shit. Oke. Kita geser dikit. Oke, sepertinya ini masih aman ya. Sepertinya. Oke, kita harus konsentrasi sebelum dia ngeluarin Goblin Barrel. Goblin Barrel. Oke. Enggak sampai terting. Astagfirullahaladzim. Eh, Bang, udahlah, Bang. Damailah kita, Bang. Damailah balon. Gua balon tuh paling enggak bisa counter, guys. Panik gua. Up. Magic Archer. Ayolah bang, damai kita, oke? Nah, ini baru semal guys. Nah, oke, let's go akhirnya. 6-4, aduh. 10 match guys. Mana silver purchase pula? Oke deh, kalau begitu. Sepertinya kita ngeklaim akan stop ke yang ngeklaim kunci ya. Ini kita klaim. Kita buka kotaknya. Kita klaim lagi. Kita buka kotaknya. Legendary. Naik witch. Lumayan. Common trade token. Dapat lagi. Wild cardnya sudah hampir full kawan-kawan. Oke, ini juga dapat lagi wild card. Kita buka lagi. Oke deh ya. Sepertinya ini akan menjadi video buka-bukaan terus ya. Dan sepertinya perut gua mules ya guys ya. Oke, kita buka percepat aja berarti. Kita buka. Tidak ada legend. Ini diklaim dulu legendary token nih, lumayan banget. Ini dia juga. Oh, sebentar. Ini kalau nggak salah dapat banyak ya. Ah, itu nggak kita buka dulu ya. Oke, kita stop sampai sini dulu. Sampai sini aja untuk videonya karena gue pengen boker ya guys ya. Jangan lupa di like kalau kalian suka dan juga subscribe channel ini agar tidak stuck. Sampai ketemu di live streaming di video berikutnya ya. Dan jangan lupa join membership karena gue live streaming hampir tiap hari. Itu maksudnya guys ya. Thank you guys. Gue Mr. Roto undur diri. Bye-bye.